Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Pada siang hari ini, saya sedang berada di uh, Desa Kademangan ya. Kecamatannya Pagelaran, Kabupaten Malang Selatan ya ini ya. Atau lebih terkenal daerah sini lebih dekat dengan daerah Gundang Legi ya atau Gundang Legi ke arah timur itu ketemu dengan pabrik senjata milik TNI ya itu pabrik senjatanya bernama Pindad itu juga berada di Malang Selatan ya untuk apa kita berada di sini pertama melakukan penghantaran bibit ini menyambung dari lahan yang sebelumnya itu ditanami 40 batang hari ini menyambung lahan sebelahnya itu ditanami dengan 60 batang jadi total sudah 100 batang ya memang hanya ada dua jenis yang ditanam di sini alligator dan markus ya selain itu kita juga melakukan satu sesi um, pemasangan ya instalasi air yaitu irigasi tetes ya yang berkapasitas e, 60 karena kita hanya menyambung kalau yang pertama 40 ini yang hari ini kita laksanakan 40 e, 60 ya total 100 kemudian kita juga melakukan sesi pruning ya atau pemangkasan ya ini alpukat di belakang saya ini umurnya 4 bulan dari penanaman ya dulu bibitnya memang rata-rata ya itu sekitaran 1,2 meter ya sampai satu setengah ya kalau sahabat bisa melihat ini rata-rata di belakang saya ini 3 meter lebih ini hampir tadi hampir hampir ada yang 5 meter juga ya pertumbuhannya luar biasa Cuma tadi sudah saya laksanakan pruning ya, jadi masih banyak sahabat itu yang bertanya Pak, pruning itu bagaimana caranya ya. Jadi kelihatan kalau alpukat ini sudah kelihatan agak ramping ya. Tadi itu ini penuh sekali cabang-cabang, bisa melihat sahabat ya. Nah ini, ini sudah kita pangkasi ya, batang cabang-cabang yang kecil ini kita lakukan satu pemangkasan. Intinya sahabat ya, jangan sampai kalau ada dua cabang besar seperti ini, antar cabang ke sini ke sini masih ada Uh, tertutup dengan ranting-ranting, terutama ranting-ranting kecil, ya, itu dibuang saja. Karena kalau ini nanti kurang sinar matahari, batang-batang ini, ya, nanti pertumbuhannya pasti akan melambat, ya. Jadi, pentingnya sinar matahari bagi tanaman itu memang uh, kedua setelah air, ya. Jadi, yang pertama air, sementara yang kedua itu dicakup dari ketersediaan sinar matahari, ya bicara kebutuhan sinar matahari tetap yang paling bagus alpukat itu yang paling bagus saya katakan. Itu tidak kurang dari 7 jam per hari ya. 7 jam kalau lebih oke lebih bagus lagi ya 9 jam ya. Jadi di sini yang ditanam itu ada jenis Aligator dan Markus saja ya. Karena sekali lagi dua jenis ini memang saya rekomendasi untuk lahan seluruh Indonesia. Baik itu 0 mdpl maupun di atas 1000 Memang luar biasa ya Jadi apa yang ingin saya bagi pada siang hari ini Jadi pertama yang jelas Bagaimana alpukat ini cepat besar Dengan satu harapan Kalau cepat besar ya cepat buahnya Itu penting ya Jangan hanya kita itu Karena bermodal lalu kita menanam-nanam saja Tanpa tahu betul uh, Secara teknis uh, perawatan-perawatannya ya Karena itu menopang perawatan itu menopang poin ketiga kalau ingin kita itu sukses berkebun alpukat yang pertama tetap pemilihan bibit yang berkualitas bibit yang unggul yang kedua pengolahan lahannya dan yang ketiga itu perawatannya ya tidak lupa pula hal yang selalu harus kita kumandangkan adalah usaha tak akan pernah mengkhianati hasil nah, itu penting sekali jadi kalau kita hanya usahanya biasa-biasa saja Jangan mengharap alpukat itu tumbuhnya luar biasa. Itu ibarat kata kita nggak bekerja kita dapat uang. Itu sangat tidak bagus atau sangat tidak sehat. <gitu> itu tahapannya sudah karena kalau ini semua tanaman ini memang sudah kita lengkapi dengan instalasi pengairan dengan instalasi tetes ya. Kalau saya biasa kalau satu pohon begini sekurang-kurangnya 4 lah ya, 4 setik Karena bagi saya empat penjuru itu tetap penting artinya kalau empat itu ya pas ya pas empat penjuru mata angin jadi dengan satu harapan akhirnya itu uh, dapat merata ke hampir seluruh perakaran yang ada ya bisa dilihat sahabat ya ini masih empat bulan tanam batangnya sudah segede lengan saya ya ini dengan satu catatan pentingnya perawatan ya jadi ini kalau sudah pakai sistem ini Kelebihannya Adalah Karena segala sesuatu yang sudah termanajemen dengan baik Ya Baik itu tekanan airnya Baik itu jadi Rata-rata per satu stik ini ya Pertanaman itu ada hitungannya Kalau di bawah umur di bawah 2 tahun Ya kebutuhan perharinya 4,5 liter Sudah cukup ya Bagaimana kita bisa menghitung 4,5 liter itu Kalau kita tidak menggunakan satu satu apa ya istilahnya satu perangkat ya perangkat pertanian teknologi pertanian yang bisa mengaplikasikan apa yang menjadi e, keinginan atau syarat mutlak kembang tumbuhnya satu pohon yang kita harapkan untuk segera e, berbuah nah itu penting sekali maka perawatan-perawatan itu sahabat bisa WA ya, ke nomor yang saya terakan kalau seperti ini fasenya apa kalau masih di bawah 2 tahun berarti fasenya fase vegetatif atau fase pertumbuhan ya nah itu nanti pdf nya sendiri yang kedua kalau sudah umurnya di atas dua setengah tahun tiga tahun itu berarti sudah memasuki fase generatif atau fase pembuahan itu juga ada pdf nya tersendiri itu itu kalau sahabat eh, mengharap ada istilahnya pak saya minta pdf nya tolong disebutkan eh, eh, umur tanamannya berapa ya dan disertakan foto pohonnya ya biar saya tidak nggak salah dalam memberikan uh, PDF nya nanti ya itu saja harapannya jadi sahabat kalau tanaman itu pengen uh, cepat besar pengen cepat harapannya pengen cepat berbuah hmm. ya tentu kita harus melakukan perawatan yang maksimal ya pupuk kandang itu kalau dulu saya rekomendasi setahun dua kali ternyata setelah kita lakukan satu tindakan setahun tiga kali hasilnya lebih luar biasa ya di samping itu kita juga masih memberikan satu uh, pupuk pupuk anorganik ya npk mutiara kah atau kno 3 kah itu bisa diaplikasi kalau saya biasanya kebutuhan tanaman di bawah lima tahun seperti ini uh, per minggu itu hanya cukup kita kasih lima gram atau satu sendok teh ya. ya itu sudah cukup pertanaman per minggu sekali ya dengan satu harapan ya alpukatnya cepat tumbuh besar batangnya dan satu harapan lagi kalau sudah tumbuh besar otomatis juga akan segera uh, kelihatan uh, baktinya kelihatan berbuahnya itu harapan pentingnya ya jadi ini kelihatan kalau ini sudah kelihatan kurus-kurus ya sahabat tadi sudah kita pruning pruning kita pangkas kita pangkas kita sudah buang buang kira kira cabang cabang yang kurang perlu ya yang sekiranya itu mengganggu pertumbuhannya sudah kita buangi dan alhamdulillah sudah selesai semuanya untuk itu dengan satu harapan semoga satu dua bulan ke depan ini sudah kelihatan lebih lebih oke okay lagi lebih gemuk lagi dan satu harapan terakhirnya tentu kalau sudah gemuk sudah besar apokat akan cepat berbuah gitu ya Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada siang hari ini dari Malang Selatan, bibit unggul melaporkan. <laughs> Salam sejahtera bagi kita semua, semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.